Balenggang patapat, nganape goyang pica-pica, nganape bodi, poco-poco. Cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin kehidupan hari ini. Melancong adalah antara salah satu yang paling digemari oleh ramai orang, sama ada tua ataupun muda. Dalam kesempatan selepas merayakan sambutan Hari Raya Aidilfitri di negara sendiri, Malaysia, kami dan rombongan telah berpeluang melancong ke negara Balkan, iaitu melancong ke tiga negara, iaitu Croatia, Montenegro dan Bosnia Herzegovina. Semasa berada di sini, antara tempat-tempat kami kunjungi ialah Kota Zagreb, Split, Taman Negara Plitvice Lakes, Kota Lama Dubrovnik, Koto, Budva dan sebagainya. Ya, pengalaman baru saya rasa yang pentingnya perbezaan yang jauh dibandingkan di tempat kita di Sabah, ya. Dan sudah tentunya dengan melihat apa yang kita nampak, kebersihannya ada, cara-caranya semua pun nampak begitu cantik. Dan alhamdulillah kita rasa tempat ini juga adalah tempat yang begitu baik dan selesa. Bagi saya untuk sepanjang tiga negara yang kita pergi, bagi saya Bosnia adalah yang paling dekat dengan hati saya. Dan saya rasa untuk ahli grup yang lain pun bersependapat sedemikian. Sebabnya di Bosnia ni, sebab kita boleh nampak suasana Islam dia tu dekat dengan kita. Masjid mudah dapat, mudah kita nak jumpa, makanan halal mudah. Lepas tu terutama yang paling saya seronok sekali bila kita dapat singgah di masjid yang Malaysia sumbang atau Malaysia sponsor. Ada nama bendera Malaysia dengan bendera Bosnia di situ. So kat situ kita boleh nampak betapa kuatnya kuah antara Malaysia dengan Bosnia. Untuk apa, sama-sama membantu untuk membangunkan semula Bosnia. Dapat melawat kepada heritage, satu UNESCO heritage, iaitu Pilvis waterfall, di mana kawasan tu air dia jernih, banyak dia punya air terjun yang lain-lain, dan kita kagum kerana air kita bila tengok kan betul-betul jernih dan tidak nampak satu ikan pun. Ya, dan itu adalah salah satu saya punya wish list apabila melihat gambar-gambar yang dirakam oleh kawan pertama dari Datin lah, itu yang membuat saya teruja untuk melawat melihat sendiri. Tapi kalau dalam gambar ya tidak buat justice, that you have to see it for yourself to see the beauty of the lakes, of the waterfalls and the surrounding vegetation lah di situ. And pemandu saya dapat melihat juga masjid di Malaysia di Bosnia, di mana mereka bangga dengan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir yang telah pun membantu mereka dalam perang Bosnia hari itu, dan juga mendirikan satu masjid untuk rakyat Bosnia. Lepas tu di Bosnia ni paling saya suka Sarajevo lah, sebab macam banyak apa ni, senang memakan. Lepas tu memang cantik juga kawasan semula jadinya, banyak air terjun juga. Lepas tu ada tempat-tempat berjalan, tempat shopping-shopping pun best di situ. Okay, macam tidak santai. Tidak dapat dilupakan, memang pergi tengok air terjun yang cantik tu di YJ tu. YJC. Oh, itu paling best, cantik. Kota Lama Zagreb adalah tempat pelancongan yang sangat popular di ibu kota Croatia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang bermula dari zaman Romawi dan banyak peninggalan sejarah yang menarik untuk dikunjungi.
seperti Katedral Santo Stefanus, Melchior Not Tersecat, Benteng Kaptol, dan sebagainya. Sebenarnya, melancong di kota lama Zagreb merupakan cara yang sempurna untuk menjelajahi kota sambil belajar tentang sejarah dan budayanya. Jadi, bagi siapapun yang tertarik dengan sejarah dan budaya, maka kota lama Zagreb adalah pilihan yang sangat baik. Taman Nasional Plitvice-Lace telah didirikan pada 1949 dengan keluasan 297 km persegi. Terletak di pergunungan Kars, di antara tiga negara, Kroasia dan Bosnia-Herzegovina. Taman ini merupakan taman tertua di Eropah dan sebuah taman bagaikan syurga alam semula jadi kerana terkenal dengan air terjun yang memang memukau dan keindahan alamnya yang memikat banyak pelancong setiap tahun. Selain itu, taman ini terkenal kerana mempunyai keistimewaan yang tersendiri, termasuk pelbagai jenis flora dan fauna yang eksotik. Para pengunjung dapat menikmati pemandangan indah dari atas jambatan kayu yang melintasi danau-danau indah dan air terjun yang menawan. Pemandangan yang menakjubkan ini, dengan keindahan alamnya yang luar biasa, air terjun yang memukau dan daya tarik alam semula jadi yang tidak ada tandingannya, menjadikan Taman Nasional Danau Plitvice sebagai destinasi impian bagi pencinta alam dan pengembara dari seluruh dunia. Istana Diocletianus merupakan salah satu warisan sejarah yang penting di kota Split, Kroasia. Istana ini didirikan oleh Kaisar Romawi Diocletianus pada abad ke-4 Masihi. Istana ini terdiri daripada kompleks bangunan mencakupi sekitar 30,000 meter persegi yang meliputi Istana Kaisar, tempat tinggal bagi keluarganya, serta tempat ibadah seperti Basilika Santo Dominus yang terkenal. Istana ini juga memiliki seni bina yang menarik dengan gaya dengan mencampurkan elemen seni Romawi, Yunani dan Bizantin yang diperbuat daripada batu putih yang indah. Walaupun Istana Diocletianus telah mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan kemahuan para pemerintah mengikut zamannya, namun, sebahagian besar struktur utama istana ini masih terjaga dengan baik. Hari ini, istana ini menjadi terkenal kerana ada daya tarikannya yang tersendiri. Para pengunjung dapat menjelajahi kompleks ini dan melihat pemandangan yang mengagumkan seperti peristil, lapangan utama di tengah istana, dan Batu Perhatian, sebuah monumen keagamaan yang terkenal. Istana Diocletianus sebenarnya merupakan saksi bisu dari lingkaran waktu sejarah dan merupakan tempat yang penting untuk dipelajari dan dijelajahi oleh para pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan budaya masyarakat Kroasia. Kota Lama Dubrovnik atau Dubrovnik Old Town juga dikenali sebagai Ragusa. Pada abad pertengahan, kota ini pernah menjadi bahagian daripada Kekaisaran Bizantium. Kota ini mula didirikan pada abad ke-7, sementara penambahan dan pengubahsuaian kota ini telah dilanjutkan pada kurun ke-12 sehingga kurun ke-17. Dan telah menjadi pusat perdagangan yang penting di Mediteranean. Kota Lama Dubrovnik terkenal dengan dinding batunya yang berupaya melindungi kota
dari serangan musuh. Pada abad ke-15 dan ke-16, kota ini menjadi pusat kegiatan seni dan budaya yang makmur. Warga kota membangunkan gereja, istana, dan monumen yang indah, dan banyak di antaranya masih tegak berdiri sehingga pada hari ini. Pada tahun 1979, kota ini telah diakui sebagai tapak warisan dunia UNESCO karena keindahan seni bina dan kaya dengan sejarahnya. Hari ini, kota ini tetap menjadi daya tarikan utama bagi pelancong yang ingin merasakan pesona kota kuno yang megah. Dengan jalan-jalan berbatu, plaza yang indah, dan pemandangan laut yang menakjubkan, mengunjungi Dubrovnik seperti kembali ke masa lalu. Dengan kekayaan sejarah yang mengagumkan dan keindahan alamnya, maka kota lama Dubrovnik benar-benar merupakan tempat yang mempersonakan. Ini adalah kota kotor Old Town, merupakan sebuah kota tua yang terletak di Montenegro. Kota ini dikenali karena keindahan seni binanya yang kaya dengan sejarah tersendiri sejak abad ke-9 lagi. Salah satu daya tarikan utama di kota ini adalah dinding kota yang tersegam megah. Dinding ini memagari seluruh kota dengan membentang sepanjang 4.5 km dengan ketinggian mencapai 20 meter. Selain itu, kota Koto, Old Town, juga memiliki banyak bangunan gereja dan museum yang menarik. Salah satunya adalah gereja Santa Trifon, iaitu gereja Katolik yang didedikasikan untuk pelindung kota ini. Di dalam gereja ini, terdapat berbagai arca dan lukisan berharga yang merupakan peninggalan sejarah kota ini. Selama berabad lamanya, kotor Old Town telah bertahan daripada berbagai serangan dan bencana alam. Namun, kota ini tetap mempertahankan keunikan dan pesonanya yang khas. Pada masa ini, kota kotor Old Town telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu tujuan utama melancong di kota tua Koto, Montenegro. Kota Budva adalah sebuah kota yang terletak di pesisir Lautan Adriatik. Kota ini memiliki banyak lokasi dan sejarah menarik yang dapat dikunjungi oleh para pelancong. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah Kastil Budva yang dibina sekitar abad ke-15. Kastil ini menawarkan pemandangan indah ke pantai dan kota tua ini. Di dalam kastil, pelancong dapat melihat bangunan-bangunan bersejarah dengan hiasannya yang indah dengan menghadirkan keunikan tersendiri dengan jalan-jalannya yang sempit di kota lama ini. Selain itu, Pulau Sveti Nikola yang terletak tidak jauh dari kota Budva juga merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Pulau ini memiliki beberapa pantai yang indah dan pusat sukan air. Sehari mengunjungi kota tua ini memberi kami kesempatan berlabuh dan berlayar di Lautan Adriatik Budva. Pengalaman berlayar di Laut Adriatik Budva adalah pengalaman yang tidak dapat dilupakan kerana dapat menikmati sebuah pemandangan yang memukau dan sungguh indah. Selama berlayar, kami dapat menikmati keindahan alam sekitar dan melihat kecantikan kota Budva dari laut. Selain itu, kami juga dibawa untuk mengelilingi Pulau Sveti Nikola. Berlayar di sekitar pulau ini memberikan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang menakjubkan, airnya yang jernih, dan menikmati keindahan lautan Adriatik yang membiru. Selama berlayar, kami merasakan wujud kebebasan dan ketenangan
yang hanya dapat ditemukan di Lautan Biru. Menyaksikan senja di atas kapal sambil mendengarkan suara ombak adalah momen yang tidak dilupakan. Pengalaman ini juga memberikan kesempatan untuk mempelajari tentang kehidupan laut dan ekosistem yang ada di sekitar Kota Budva. Secara keseluruhan, Kota Lama Budva menawarkan kombinasi yang unik di antara sejarah, keindahan alam dan pesisir yang menawan. Dengan melihat semua lokasi menarik yang ada, tidak hairan jika Kota Lama Budva menjadi destinasi mesra pelancong yang dikenali di Montenegro. Ini adalah sebuah perkampungan desa yang indah, yang dikenali sebagai Perkampungan Utmaniah Pocitalj. Perkampungan ini terletak di daerah Kota Mostar, memiliki sejarah yang kaya dan menarik, dan salah satu perkampungan yang paling tua di Bosnia Herzegovina. Sejarah desa perkampungan ini dapat ditelusuri sejak abad ke-14 lagi, ketika perkampungan ini menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan. Salah satu daya tarikan utama perkampungan ini adalah kota atau benteng Pocitalj yang terletak di puncak bukit. Benteng ini dibangun untuk melindungi perkampungan dari serangan musuh. Selain benteng Pocitalj, desa ini juga memiliki pelbagai bangunan bersejarah seperti Menara Sahat yang merupakan menara jam kuno dan Masjid Haziq Alija yang dibangun pada abad ke-16. Di sekitar perkampungan ini, terdapat juga Sungai Neretva yang mengindahkan suasana perkampungan ini. Ketika ini, perkampungan Pocitalj telah menjadi tempat kunjungan yang terkenal bagi pelancong tempatan maupun luar negara. Pengunjung dapat menjelajah perkampungan ini melalui jalan-jalan berbatu yang sempit, sambil melihat bangunan-bangunan bersejarah dan menikmati keindahan alam yang memukau. Perkampungan Pocitalj adalah sebuah destinasi yang sempurna untuk mengenal lebih jauh sejarah dan kebudayaan Bosnia Herzegovina. Masjid Gazi Husrevbek terletak di Sarajevo adalah salah satu masjid tertua dan paling penting di Bosnia Herzegovina. Masjid ini dinamai bersandarkan nama Gazi Husrevbek, seorang pemerintah yang memerintah Sarajevo pada abad ke-16 dan seorang pejuang yang gigih dalam penyebaran Islam di daerah ini. Pembinaan Masjid Gazi Husrevbek bermula awal pada tahun 1532 dan siap pada tahun 1537, maka sejak itu masjid ini telah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di Sarajevo. Sebenarnya, seni bina masjid ini menampilkan elemen seni bina Ottoman yang khas, seperti kubah dan menara yang megah. Masjid Gazi Husrevbek menjadi tempat penting bagi umat Islam di Bosnia Herzegovina, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kegiatan budaya. Di sekitar masjid ini, terdapat juga makam Gazi Husrevbek, kedai cenderahati, dan pusat kegiatan keagamaan lainnya. Masjid Gazi Husrevbek tetap menjadi simbol kekuatan sejarah Islam dan tetap memiliki tempat istimewa dalam hati umat Islam di Bosnia Herzegovina. Allahu, Allahu, Allahu. Masjid Malaysia di Travnik, Bosnia merupakan sebuah masjid yang dibangun sebagai lambang persahabatan antara Malaysia dan Bosnia Herzegovina. Dalam pada itu,
masjid ini didirikan sebagai tanda kasih sayang dan sokongan Malaysia terhadap Bosnia setelah konflik yang terjadi di negara tersebut. Bangunan masjid ini memiliki seni bina yang indah dan menggabungkan unsur-unsur seni dari kedua-dua budaya. Masjid Malaysia di Travnik memiliki luas sekitar 700 meter persegi dan dapat menampung sekitar 1,000 jemaah. Masjid ini juga dilengkapi dengan fasiliti yang lengkap seperti perpustakaan, pejabat pentadbiran dan tempat letak kereta. Dalam sejarah pembangunan masjid ini, banyak sukarelawan dan tenaga kerja dari Malaysia yang turut serta dalam proses pembangunan sebagai bukti nyata dari kerjasama dan persahabatan yang kuat antara kedua negara. Old Town Castle, Travnik atau Stari Grad Castle dalam bahasa tempatan ialah Istana Raja Bosnia, merupakan sebuah benteng sejarah yang terletak di kota Travnik, Bosnia Herzegovina. Benteng ini dibangunkan pada abad ke-15 oleh Raja Bosnian ketiga, Stjepan Vučić Kosace, sebagai benteng pertahanan untuk melindungi wilayahnya. Ketika Travnik di bawah pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1463, benteng ini menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal gubernur di wilayah itu. Karena lokasinya yang strategik di atas bukit, benteng ini memiliki pandangan yang luas atas kota Travnik dan sekitarnya. Kastil Travnik bukan sahaja memiliki reka bentuk yang khas dengan dinding-dinding tebal, menara dan gerbang masuk yang kuat, tetapi terdapat juga pelbagai bangunan seperti istana, masjid dan aula pertemuan di dalam kastil itu. Ketika kastil berada di bawah Kekaisaran Austria-Hungaria pada abad ke-19, benteng ini digunakan sebagai bangunan pentadbiran. Walau bagaimanapun, ketika era Perang Dunia Kedua, benteng ini digunakan sebagai penjara oleh rezim Nazi Jerman. Sebaliknya, pada masa ini, Kastil Travnik Bosnia Herzegovina telah menjadi objek pelancongan yang menarik ramai pelancong. Tidak jauh dari Kastil Travnik, terdapat juga Plava Voda di Travnik, Bosnia, iaitu dikenali Sungai Mata Air Biru. Plava Voda memiliki keunikan sejarah yang menarik kerana pada masa Ottoman, mata air ini digunakan sebagai tempat mandi dan rekreasi bagi para pemerintah Ottoman. Pada ketika ini, Plava Voda merupakan tempat pelancongan yang dikenali. Oleh itu, jika ingin mengunjungi Bosnia, jangan lupa untuk mengunjungi Plava Voda di Travnik. Nikmati airnya yang jernih, pemandangan alam yang memukau dan hayati sejarahnya. Itu semua akan membuat satu pengalaman perjalanan yang tidak dapat dilupakan selagi hayat di kandung badan. Kota Mostar, Bosnia dan Herzegovina adalah kota yang terletak di Eropah Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelancongan di kota Mostar mengalami perkembangan pesat. Pelancong dari seluruh dunia datang untuk mengagumi keindahan arsitektur dan kekayaan budaya yang terdapat di kota ini. Kota Mostar adalah tempat yang menyenangkan untuk menjelajahi sejarah, budaya dan keindahan alam Bosnia dan Herzegovina. Semasa di kota Mostar, kami telah mengabadikan foto kenangan yang bersulamkan pakaian tradisional budaya Melayu, Malaysia di Jambatan Mostar yang juga dikenali sebagai Jambatan Stari Most. Sebenarnya jambatan ini adalah ikonis
yang menghiasi kota Mostar di Bosnia dan Herzegovina, dan antara salah satu contoh seni bina Ottoman yang indah. Jambatan asalnya telah dibangun pada abad ke-16 oleh arkitek Ottoman Mimal Hayruddin. Istimewanya, Jambatan Mostar adalah melintasi Sungai Neretva yang berada di tengah-tengah kota. Jambatan ini terkenal karena bentuknya yang elegan dan lengkungannya yang mempesona, serta menggunakan batu alam putih yang indah sebagai bahan utamanya. Ketika Perang Bosnia pada tahun 1990-an, Jambatan Mostar telah mengalami kerosakan hebat dan hancur akibat serangan artileri. Namun, atas daya upaya membangun semula yang dilakukan oleh UNESCO dan komuniti antarabangsa, jambatan ini berhasil dibangun kembali pada tahun 2004 seperti asalnya. Hari ini, Jambatan Mostar tidak hanya menjadi tarikan utama di kota ini, tetapi juga merupakan tapak warisan dunia UNESCO yang menarik para pelancong dari seluruh dunia. Di samping itu, jambatan ini juga menjadi tempat diadakan lompatan Mostar Diving Club yang terkenal, di mana para pemuda pemberani melompat dari ketinggian 24 meter ke sungai di bawahnya. Sebenarnya, Jambatan Mostar merupakan potret keindahan sejarah dan budaya Bosnia dan Herzegovina serta peringatan akan kekuatan persatuan dan perdamaian yang dapat diwujudkan melalui keajaiban seni binanya.